sebenar-benarnya. Man memaknakan daripada tertipu daripada batinnya khusus mengenal Allah. Yang pertama zat, sifat, asma, af'al. Kamu pun daripada nyan, nyan gembira safar. Mana hek safar batin? Berat. Berat tatat. Karena sungguh han getim-getim di urung. Karena safar batin payah. Karena han ajak ngan tubuh. Yak ngeruh. Yak minta diri. Berarti hinan sabah gebi piala oleh Allah. Menyotajak dengan lahir buna botak pubut ibadat tayak mesedekah tayak haji puasa dan lain sebagainya. Nak puas Allah. Dia nak cik lauruk tu dengar. Nak puas? Hana. Oh tak ku tolong dengar. Panjang gua Allah. Ini lahir. Roh, kalau ada bubuk mana-mana? Roh yang mau. Berarti safar dengan lahir han merupak lantung Allah. Gimana ini, Mak? Hana safar batin? Menyo dengan safar batin berarti lantung merupak Allah. Karena tubuh yang hino pubut saja tinggai dalam bumo. Sementara ruh hanjut tinggai li dalam bumo. Lantung ke dengan Allah Ta'ala ke kubah bak tabah milik. Maka kekun. Allahumma ja'al qabrahu ufratan min ufariniran. Allahumma ja'al. Allahumma gfir lahu warahmu afiwahu. Allahumma ja'al. Rauzatan min riyadzul jannah. Ho. Berarti dalam kebun syurga. Kebun syurga ke kubah. Ruh. Kan tubuh ino. Mak tu. Itunya. Ruh kagak puah bak bilik ini berarti nak kebun syurga. Golong teman syurga. Bak golong kiamat. Bak kubur lek. Mio kubun cuban cuma kubun. Nak tanya EU lah. Panik nak EU lah kubun. Cuma kubun ini nak EU. Minta hasil. Bak. Berarti nyamban cara untuk kepahami le orang-orang yang jaman. Sungguh. Enak sungguh lemak daripada menuntut ilmu batinnya. Bahkan memang orangnya susah-susah orang yang menuntut ilmu batin. Pun karena jumlah apa. Sampai entah yang bunuh. Ya, orang gue berah. Pun berah. Yang ilmu batin pada 12 waktu. Kalau nak rata, kalau nak tengok, nak duduk ino, punya nak duduk pada jambul atau nak duduk ino, tak sakit badan. Nah, ni nya lahir ni rasa atau batin. Nyo ni jadu ba jambu ni UTP banuwo nyan hana buda jumu gua bro. Sakit ba? Ya. Ya, tapi menyo ni jak kena singa bunga tapi yo dia kerja lah. Dia kerja. Nah, ba jalah aja kena pura. Hana mendengar tepi. Kenapa kau ke jaga ruh tanya oleh Allah? Karena yang lahir ruh, yang jaga ruh. Cuman pakai memak tubuh karena ruh yang dalam tubuh. Yang tubuh. Ya, Mbak. Jadi ruh dalam tubuh pakai memak tubuh, teman. Diperintah oleh ruh. Oh? Ya, Mbak. Jadi makaji urung-urung yang dirampok oleh nafsu so. Urung yang hana batin. Yang rampok. Rampok le nafsu le kitanya karena gaya hana mempelajari ilmu batin. Ni udum je ke pencuri. Je ke perampok. Je ke penzina. Je ke penipu. Segala macam yang lahir di dalam dunia nyo to salah. Ya ni salah kitanya yang lahir. Mahat ditanya habis atas nanggro Aceh keraju jok ke penjara bacut. Jok polisi bacut. Jok ke tentera bacut. Jok ke hakim bacut. Hanya tinggal ke fakir miskin bacut. Ini kata Aceh. Kata Nanggro Aceh. Ke budak jok polisi, jok ke tentera, jok ke hakim. Hah? Nak tinggal ke fakir miskin yang yatim? Hanya. Habis jok kawanan. Berarti yang puput nyan adalah
tanggung jawab kesalahan besar dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa dia mempelajari ilmu bah berat, ilmu batin. Ni bala aku bah. Berat ya. Yang berat urusan gue. Nyoje pegah haju, mau umum ni pegah haju. Berat. Berarti yang batin yang lahir-lahirnya yang pebuat murka di ya. Dalam doh. Ya. Dalam dunia. Puberat urang lain. Roh melabuh. Roh melabuh. Berat. Nyo perlu paham. Maka susah-susahlah orang-orang yang membenci akan ilmu batin. Nya jantro kono. Antro. Ambat. Jadi apalagi dalam hukum fikah jika kepuka yang bekro ke urung kepu ke apa? Urung ke sa, urung tu but, urung ke sa, urung kedua, urung but, urung ke le, urung dengar, urung dengar but, urung keput, urung bege ke? Urung but. Bekro ke urung kepu berarti. Nyam berat nak dah. Berarti kipanjara ada mantap pupuk ibadah segala macam. Jangankan ke urung batin, sampai-sampai tengku, sampai-sampai balik. Mana bere? Uwa buat Allah. Hanta saja uwa buat Allah. Iman mantap buat batin itu. Yang ini nak. Tak carilah yang disebut dengan al-lazina yu'minu. Nabil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang gehoi urung mu'i. Urung mu'iman. Jadi menyona iman berarti pedang salat dika. Lu ke pedang salat langsung ku bayu kepada Allah. Mbak. Iban cara apa ya? Mbak. Impak sedikit apa yang aku berikan kepadamu. Yeah. Impak. Teman, patah teman impak long ke polisi bacu, ke tentera bacu, ke hakim bacu. Kata bayu je, he. Tukang jaga. Hah? Kau penjara apa cu ibu urungnya? Nak tinggal kau ni aktif. Nak tinggal kau pakai miskin. Hanali. Mubak mahu jakut matang hanali dalam proses kau ni aktif. Maka hana kau ni aktif ni. Tak benda ke hana bak jakut. Nah bak waktu suka. Nyampi tan. Pakai ya. Yang ni kalau? Tak berhari ni. Kok beratkah menyinggung atau berat tak-takkah ditanya menyalahi adat dan hukum Allah? Menyohana tak turi daripada ilmu bah? Ilmu batin. Yang kejap, baik dah pergi kibar, tak pergi kibar. Berakah aku tujuk pegah hari aku wahana dalinya? Rok, mempegah-pegah tapi atas aku raya pegah. Maka bersambung. Menyohan iman, hantar iman tu. Abang bersadu. Ya, mbak. Nyen-nyen so pegak, gureh. Hana dalil. Gureh pegak. Gureh pegak. Mumat pak gureh. Tapi nyo, kadih dangkalan. Dan kata baca, hasil daripada firman-firman Allah dan sabda Rasulullah. Langsung kata baca. Kali penegah, ya. Sambung lidah. Sambung lidah. Langsung daripada Rasulullah. Ya, ni kala. Baik salah. Munyo lam dengar berarti ya tak boleh pegak dengar. Munan munyo iman golom sah iman ke pegak. Mentang nyonyo ko punyo lagi gurai yang pegak. Gurai lain ko le ko. Mentang mu blu. Mu cak wasangka tu murid. Ba gurai je mudi pegak, ba gurai je mudi pegak. Sebab nak tujuan masing-masing. Tapi punya Allah pegah gara Rasulullah nak tujuan. Nak tujuan. Hanya tujuan. Allah kena pegah yang gait. Rasul kena pegah yang sebenar. Punya urung pegah. Dia ke pegah, dia ke pengut dia. Atau mana ke pengut. Tanya orang salah faham. Salah rengkap. Nyan sangat. Jadi punya dalam hal kata but, kata dengar, kata baca. Yang kebancara. Karena batin ini adalah salah sabok daripada pulam katanya bunuh. Dengan haik tak faham batin menyoidih tadung. Kibat cara-syarat untuk naik tak faham batin. Pubut ilai. Lagi yang kagiyu buat syariat. Ini puasa betul. Buna batin cid. Sumayang betul. Buna batin cid. Sedekah buna batin cid.
bayi jakut benar batin si jak wajib benar batin si pakan ke penanyan pakan memang nyan syarat banyan kata benar daripada segala hal daripada hukum adat hukum syariat eh kena bak wajib yang kedua nyo jamu cikon nyan ile nyo ile ambat harus makrifah dulu sebelum kita tahu akan cara-cara ibadah. Ya, ni kala. Namo so. Kiba jana ta ibadah namo po maha ta tu so pi. So ta sama. Jadi je keng keng Allah. Mudunya. Mudule Allah. Nyan Allah. Hanya unang. Oi long kalau yakin. Kipan yakin. Yakin mentang pi buah tingkat. Yakin. Ainal yakin. Hakul yakin. Kamalul. Yakin. Ya, nak. Bawa. Yang kau ni cakap orang ni, bak yakin pun. Bak yakin pun, nyan jamun berlaku. Masa kapan? Masa Nabi ke Mi'rat. Isra Mi'ratnya Nabi, nyan sah daripada yakin pertama oleh Abu Bakar. Abu Bakar. Nyan tak bertahu untuk yakin, nyan yakin, Ainul yakin, Kamalul yakin, je tak bertahu kena hantaban dengan Abu Bakar. Karena dia Abu Bakar nyan pun gepatih rasul sehingga nan siput-siput rasul dijauh ubatnya sedih. Nya Abu Bakar sedih. Orangnya penyerah. Ya jadi mengetahuilah munyo seandainya getanya urangnya dumka kamalul yakin hantalo Abu Bakar. Hantalo Abu Bakar. Tak tahu mandung urung yang turi Allah dengan zat Allah, sifat Allah segala macam. Tak berbanding dengan Abu Bakar. Antalu Abu Bakar. Sama itu kan? Tak bawa dunia tanya-tanya. Tak nak bersanding dengan Abu Bakar. Antalu Abu Bakar. Karena tak. Sebabnya yang kemumat. Bak yakin sangat. Kata lu tanya urung. Kamalul yakin. Yang ban beda. Jamun. Iman jamun dengan iman ji. Iman jenuh. Iman jino abih mereren ke pura. Mereren juga. Mereren. Iman jino mereren. Ya, nampak.